Ya, karena ada Mama Ira datang, ini ada beberapa kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Baru datang udah dikasih gini ya. Keren dong. Mama mau nomor berapa? 5. Mama mau nomor berapa? Nomor 2 bagus loh, Ma. Antara 1 sampai 5, Ma. 3 juga, iya, 5 juga. 5 deh. 2 deh. 5. 2 aja ya, Ma. 2 aja, Ma. Bagus tau, Ma. 2, Mama, 2 ya. Mama. 2, Ma. Mama. 2 ya, Ma. Maaf, kita suruh milih kan? Iya. Yang nentuin dia. Iya. Iya. Terserah gimana dia, Bu Yama. Emang gak? Boleh. Oke, berarti Mama. Dibocorin. Mama pilih nomor 2 ya? Iya, 2. Deal? Deal. Oh, beda acara. Iya. Salah lagi, Bu. Geli. Iya. Aku geli. Oh, geli. Nomor 2. Nomor 2. Survei. Beda. Salah. Nomor 2 ya. Salah. Apa kalau gue ini? Pilih kotak atau pilih apa? Nomor 2. Udah. Wih. Wah. Kaset. Wes. Wah. Kaset loh. Ini jarang banget kita lihat kaset sekarang. Wih. Ini adalah gambar albumnya nih. Ini tahun 78 nih, Seng. 78. Ini tahun 78. Ini semua tuh tahun 78. Ini Mama tahun berapa? Ini udah gede, ini masih kecil. Ini udah gedean dikit. Ini udah SMA kalau nggak salah nih. Ini SMA, ini 78. 78. Ini ala ya Allah. Ini apa? Tanu, ini rambutnya. Ini modelnya begini. Jadi digeritingin depan doang, ya kan? Sampai krus gitu baru di ini. Terus bawahnya pendek gitu. Potong gitu. Potong patah di sini, Pak. Iya, iya. Ini gaya-gaya dulu begini iya. Kan, Ma? Terkenal dulu jam. Itu tuh iya sampai sekarang juga terkenal. Ada berapa album total? Kalau enggak salah ya. Single, duet sama Papa Adi, terus ada pop Jawa, pop Natal, terus campuran, terus country, segala macam, lebih kurang hampir 100 kaset album. Wow. 100. Kurang. 100. Lebih kurang, Pak, cukup Pak, Bapak perlu 100. Bapak minta 100. Kira-kira itu berapa belas gitu? 100 mah. Iya, dari lebih kurang. Karena gini kan banyak juga yang banyaknya yang duetnya. Duet Mama sama Papa Adi udah berapa volume. Belum lagi yang pop Natal waktu itu sempat juga dibikin, terus ada juga pop Jawa, terus country dan lain sebagainya. Belum lagi yang kompilasi. Oke, itu dimulai dari tahun berapa? Mama nyanyi tahun 76. 76? Ya. 76 aku masih dalam bentuk ya. Ya. Belum terbentuk jadi embrio, bener. Oke, luar biasa loh. Dan eksis sampai sekarang. Ma, tapi kan di tahun 76 itu menjadi penyanyi itu masih sangat sulit ya. Oh. Kalau zaman sekarang itu kan semua orang tuh bisa dengan bisa berekspresi medianya. Ya, benar, benar. Dulu kan susah. Kalau yang zaman dulu itu bisa eksis gitu tuh katanya orang-orang kaya, betul Ma? Enggak juga lah. Enggak juga, karena sebagian besar kita selalu melihat dari prestasi zamannya dulu. Contohnya yang paling gamblang itu adalah bukan kita melihat dari back story kita, dari standar ekonomi kita, standarisasi, tapi bagaimana kita bisa memberikan hasil karya. Itu aja sih, itu kita berkompetisi secara baik dan sehat. Tapi kebetulan Mama dari orang berada. Alhamdulillah. Iya, makanya aku tuh sayang banget sama Mama Ira. Bentar mau nanya ini emang pakai dress code biru semua? Iya. Oh iya ya. Iya iya. Apaan sih ini? Iya kebeneran nih. We love a blue up in Indonesia. Tapi begini, waktu di sana gak begini.